semua? Amin. Terima kasih telah hadir semua. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Tetap semangat? Semangat. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus melaksanakan kesepakatan kelas. Seperti ketika Bapak sedang menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Dan tentu saja lingkungan kelas ini sudah dalam keadaan bersih. Terima kasih, ini kondisi kelasnya sudah bersih. Terima kasih. Kita speaking terlebih dahulu. Kalau Bapak ucapkan selamat pagi, kalian tepuk satu kali. Kalau Bapak ucapkan selamat siang, tepuk dua kali. Selamat sore, selamat malam, tidak usah tepuk tangan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Silakan duduk, artinya kita semua sudah fokus. Ya, oke, baik anak-anak. Ya, Bapak akan mengulas materi sebelumnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Coba, ayo dulu. Bernapas, jadi? Berkembang biak. Beradaptasi. Ada lagi? Bergerak. Ya, bergerak. Banyak ya ciri-cirinya itu sudah kalian pahami. Dan tentunya kalian juga sudah bisa membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke, kita lihat keluar kelas kalian. Ya, di situ ada tanaman. Apakah kalian mengetahui jenis tanaman apa yang ada di luar kelas? Iya. Apakah kalian tahu manfaatnya? Iya. Terima kasih. Ya, tentu saja belum diketahui karena namanya saja belum tahu, apalagi manfaatnya. Bapak akan menyampaikan dulu apa yang akan dipelajari hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, nanti pembelajarannya itu kalian ya akan bereksplorasi, mencari tahu jenis-jenis tanaman, kemudian mengelompokkannya dengan apa? Dengan menggunakan HP melalui Google Lens dan nanti mengeditnya di aplikasi Canva. Tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis masalah pada video yang ditayangkan nanti. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis tanaman menggunakan Google Lens. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang desain papan penamaan dengan menggunakan media Canva. Ya, jadi manfaatnya banyak tadi selain yang Bapak sebutkan di awal. Kalian nanti akan tahu jenis-jenis makhluk hidup, kemudian bisa mengelompokkannya dan akan mahir menggunakan aplikasi Canva. Nah, jadi intinya HP itu ya kebutuhan pokok kalian, sekarang jadi kebutuhan pokok. Itu bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau begitu silakan keluarkan buku tulisnya, buku paketnya dan handphonenya, silakan dikeluarkan. Kita adakan pretest terlebih dahulu. Thank you.
akan tanya, apa yang ada di benak kalian setelah menyimak tayangan video di depan tadi? Ada yang bisa ya, Nadia? Apa jenis tanaman yang melahirkan? Ya, jenis tanaman apa? Ada lagi? Ya, tadi? Apa manfaat yang apa manfaat tanaman yang ada di dalam video? Ya, manfaatnya. Kemudian tadi? Apa warnanya berbeda? Nah, apa warnanya berbeda? Ya, jadi boleh. Apa nama tanaman tersebut? Ya, apa nama tanaman tersebut? Ya, kira-kira setelah kalian melihat video atau mendengar tadi apa pernyataan-pernyataan dari teman kalian, apa masalah yang muncul dari video tersebut? Ya, boleh ya? Kita tidak mengetahui jenis dan nama tumbuhan itu sehingga menjadi masalah. Nah, katanya kita tidak mengetahui jenis tanaman tersebut sehingga menjadi masalah buat kita semua. Di mana letak masalahnya? Ya itu tadi, karena kita tidak tahu jenisnya sehingga manfaatnya pun tidak tahu. Sehingga tanaman yang tumbuh tadi di depan rumah kita, apakah itu bermanfaat atau tidak, itu masalahnya, gitu kan? Betul tidak? Betul. Oke, kalau begitu masalah pokoknya sudah kalian ketahui. Silakan kalian duduk sesuai kelompok yang telah dibentuk di pertemuan satu. Silakan. Diklasifikasikan yang mana, coba dipilih dulu. Yang ini. Silakan. Arahkan pandangan.
sudah selesai ya. Nanti sisanya gampang diteruskan. Tapi kalau yang tidak sedang mengedit di Canva boleh melanjutkan mengisi LKPD-nya dulu. 2 menit lagi ya. Dikirimkan dulu ke Bapak datanya. Masukkan dengan dulu kelompok mana? Kelompok 1. Ya, silakan. Boleh ke depan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Oke, silakan perkenalan terlebih dahulu. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayah Husnai Batullah, perwakilan dari kelompok 1 yang hasil diskusi dari kelompok kami tentang klasifikasi tanaman Dracaena reflexa. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Silakan bergeser dulu ke sebelah barat semua, sebelah barat semua. Sana. Perhatikan. Diperhatikan ya. Dracaena reflexa adalah sejenis tanaman hias yang dapat diletakkan di bawah terik matahari langsung maupun di tempat yang teduh, bahkan di dalam rumah sekalipun. Dracaena reflexa bermanfaat untuk mengurangi volume udara dalam ruangan dan mampu menghilangkan senyawa-senyawa beracun seperti formaldehida, silane, dan trichloroethylene. Takson dari tanaman Dracaena reflexa sebagai berikut: Kingdom, Plantae, Divisi, Nyanyian dari India, Kelas, Liliopsida, Ordo, Asparagales, Famili, Asparagaceae, Genus, Dracaena, spesiesnya Dracaena reflexa. Itulah hasil klasifikasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Boleh kalau ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Boleh, nanti ya. Mengapa di sekolah ini perlu menanam tanaman tersebut? Ya, kenapa di sekolah ini perlu atau ada tanaman seperti ini? Boleh, jawab. Silakan diskusikan dulu, tidak apa-apa. Izin menjawab, Dracaena reflexa bermanfaat untuk mengurangi volume udara. Jadi, itu alasan ditanamnya Dracaena reflexa di sekolah ini. Ya, bisa dipahami atau bisa diterima jawabannya? Jadi intinya begini ya, karena tadi dilihat setelah dijelaskan oleh kelompok 1, ternyata manfaatnya itu bisa mengurangi polusi udara. Ya, jadi memang cocok untuk ditanam di area sekolah. Itu katanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi tidak? Atau yang menanggapi? Oke, kalau tidak ada, ini Bapak lihat dulu ya, Bapak evaluasi dulu. Ini sudah bagus hasil tampaknya ya. Ini sengaja Bapak perbesar biar terlihat manfaat, kemudian ada deskripsinya juga, ada klasifikasinya juga. Kita lihat ke klasifikasinya dulu ya. Di sini sudah betul ada kingdom. Nah, di sini ada pilum. Kalau untuk tumbuhan, pakainya divisi atau pilum? Divisi. Divisi. Ya. Jadi nanti dikoreksi ya, diperbaiki. Ada kelas, ordo, pemilih, genus, dan spesies. Ya, sudah betul ya. Silakan ditutup kelompoknya. Boleh. Saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perwakilan dari atau kelompok 1 yang mempresentasikan hasil observasi dan hasil diskusinya. Sangat luar biasa sekali ya. Kita ambil kesimpulannya. Ya, ambil kesimpulannya, ada yang mau? Boleh, Nadia. Dari pembelajaran ini kita dapat mengklasifikasikan tanaman sesuai dengan taksonnya menggunakan Google Lens. Selain itu juga kita menjadi mahir dalam mengedit dalam aplikasi. Iya. Jadi intinya kesimpulan atau setelah kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini,
tentunya kita akan tahu nama jenis tanamannya apa, bisa mengklasifikasikannya juga karena kita memanfaatkan media HP ya. Jadi otomatis kita juga akan mahir dalam menggunakan HP tentunya menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendidik. Seperti tadi ada Google Lens, ada Canva. Nah itu jadi kalian akan semakin mahir, betul tidak? Betul. Sekarang kalian sudah tahu sedikit banyaknya jenis tanaman yang ada di luar sana. Sudah kan? Nah itu ya. Baik, sekarang ya kasih aplaus buat kalian yang sudah menyimpulkan. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Kita ke penguatan materi, silakan perhatikan ke depan. Darinya, barang-barang tersebut akan dikelompokkan sesuai jenisnya. Snack dan coklat ada di rak makanan, jus dan susu ada di rak minuman, sedangkan mobil-mobilan dan boneka ada di rak mainan. Bukan hanya barang di supermarket, makhluk hidup juga dikelompokkan sesuai dengan persamaan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Ilmuwan yang pertama kali melakukan pengelompokan adalah Carolus Linnaeus yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. Makhluk hidup terdiri dari beberapa tingkatan atau takson. Dimulai dari yang paling tinggi adalah kingdom, divisi untuk tumbuhan atau filum untuk hewan, kelas, bangsa atau ordo, suku atau famili, marga atau genus, dan jenis atau spesies. Semakin tinggi tingkatan takson, semakin banyak jumlah anggotanya. Semakin rendah tingkatan takson, semakin banyak kesamaan ciri-cirinya. Tata nama makhluk hidup menggunakan sistem binomial nomenklatur yang dibuat oleh Carolus. Contohnya nama ilmiah dari jagung, yaitu Zeames. Nama ilmiah terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama adalah genus, dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Kata pertama diawali huruf besar, dan kata kedua diawali huruf kecil. Kata ditulis cetak miring atau digaris bawahi secara terpisah. Silakan perhatikan dulu, ya. Tadi setelah kalian berobservasi itu kalian kan sudah mengenal susunan taksonomi dari mulai tingkatan tertinggi sampai ke rendah. Nah sekarang kalian harus tahu tata cara atau sistem binomial nomenklatur, tata cara penulisan bahasa Latinnya. Ya, jadi ada aturannya. Ini kata pertama tadi disebutkan sebagai genus. Kata keduanya spesies. Kata pertama itu harus huruf besar. Kata keduanya harus huruf kecil. Ya, jadi nanti kalau penulisannya masih salah boleh dibetulkan ya di kampanye, bisa dipahami. Bisa. Ya. Itu kalau di komputer kan bisa dicetak tebal tulisannya boleh atau dicetak miring. Ya. Paham? Nah, sudah lebih paham lagi ketika Bapak memberikan penguatan materi ini. Paham? Terima kasih. Sekarang kita ke refleksi ya. Refleksinya kita melalui HP saja dulu. Boleh, silakan. Ya, Bapak pengen tahu dulu ya. Itu memang jawaban kalian sudah terkirim, tapi Bapak pengen tahu dulu nih pendapat kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Nah, adakah kesulitan ketika melaksanakan praktikumnya? Tidak. Ada kesulitan tidak? Tidak. Misalkan terkendala HP-nya atau tidak bisa mengoperasikannya, ada tidak? Tidak. Tidak, ada. Apa kendalanya? Nggak bisa buka Google Lens-nya, itu harus dicoba berulang kali ya, nanti dicoba lagi. Kemudian adakah kesulitan ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Di mana letak kesulitannya? Ada tidak? Tapi solusinya seperti itu. Iya, tapi solusinya dengan menggunakan Google Lens kita bisa menentukan klasifikasinya. Baik, terima kasih ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti ada kasusnya materi untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau sekarang kita mengklasifikasikan
mengaplikasikannya itu sesuai dengan taksonomi. Kalau untuk pertemuan selanjutnya kita mengklasifikasikan menggunakan kunci dikotomi atau kunci determinasi. Dan Bapak akan memberikan tugas, perhatikan ini ya, boleh dicatat tugasnya. Ya, dicatat dulu. Tugasnya, tadi video yang ditayangkan di awal, itu ada dua tumbuhan yang di atasnya warna kuning, di bawahnya warna hijau. Silakan dicari, itu jenis tanaman apa, klasifikasikan, dan manfaatnya apa. Bisa dipahami? Oke, sudah dicatat? Baik, kalau sudah ditulis, sudah dicatat, langsung buka HP-nya, Bapak akan kirim link postesnya. Silakan kerjakan, waktunya kurang lebih 8 menit atau 10 menit. Link postesnya silakan dikirim. Neng Ayah, silakan buat bantuannya. Kalau sudah selesai, ya boleh diperhatikan, ya. Silakan dirapikan buku-bukunya, masukkan ke dalam tas, lalu dipimpin doa oleh KM mana? Ya, nanti dipimpin oleh Raden. Ya, jadi Bapak ucapkan terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini lancar. Mudah-mudahan materi atau ilmu yang diberikan itu bisa masuk ke otak kalian dan bisa kita manfaatkan di lingkungan sekitar atau sekolah ya ibunya. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati ini mulai. Baca doa selesai. Memberi salam